pinay kumarita, pinsuwaro ni Pintipo, na Pasca, on kumayan na katalik na niya paraya na Pasca, buwan, minggu ni katalik, o nagkakabi. Pasca, ito ba ito pinay kumarita, on patatako nga, magawin ka gusto, kumayan, na kapasyon ako, kadaw-kadaw. Sabag Pasca ang mga pinayin kong nami na magawin pagkosaro na ito na may pasi, may nampay Yesus ito na ko. Manong tanong na ito ko. Isang na sarili na isang na isa. Ito na pagkatos daw sarili na pinayin kong nami. Dari saudara-saudari, dalam suasana Paskah ini yang kita masih dan sungguh-sungguh mau menghayati semangat Paskah ini, seperti mana saya katakan dalam pembukaan kisah kita tadi, ada tiga perkara yang dibawa oleh Yesus kepada kita untuk disadari oleh kita dan untuk dihayati oleh kita dalam hidup kita sehari-hari. Pertama-tama saudara-saudari, apabila Yesus datang tiba-tiba kepada para pengikutnya itu yang berkumpul di dalam rumah yang dikunci karena mereka itu dalam keadaan kabur, Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera kepada kamu. Itulah pesan, message yang pertama dibawa Yesus. Damai sejahtera kepada kamu. Dan damai yang dimaksudkan Yesus ini, saudara-saudari, seperti mana dia sendiri mengatakan, bukan damai seperti mana yang difahami oleh dunia, tetapi damai yang dibawa oleh Yesus, yang dimaksudkannya untuk kita, adalah damai yang sungguh-sungguh membawa kesejahteraan kepada pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, walaupun dalam keadaan konflik, walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna, tetapi damai Yesus itu menguasai kita. Dan inilah saudara-saudari yang sangat-sangat kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita ini manusia yang lemah, kita tahu dalam pengalaman kita secara pribadi banyak perkara yang mengganggu hidup kita. Mungkinkah itu kesalahan-kesalahan atau dosa kita? Sehingga kita merasa bersalah, merasa tidak mampu hidup lagi karena masalah-masalah dan cabaran-cabaran pribadi. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mendampingi kita, pasti damai-Nya itu menguasai kita. Demikian juga dalam keluarga. Banyak kali kita merasa ada ketegangan karena perselisihan paham misalnya antara suami istri, antara ibu bapa dengan anak-anak, antara jiran. Tapi kalau Yesus itu benar-benar kita percaya ada menyertai kita, mendampingi kita, damainya itu ada bersama kita. Itulah sebab saudara-saudari saya selalu mengatakan pasangan suami istri supaya dapat mengatasi cabaran-cabaran hidup, supaya dikuasai damai dalam apapun keadaan, perlu memberi tempat keutamaan kepada Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Karena kalau hanya dua orang manusia ini, si suami sama si istri, menghadapi cabaran-cabaran hidupnya, pasti tidak akan mampu. Tetapi kalau Yesus ada di tengah-tengah atau di dalam hati kedua orang ini, suami istri, pasti ada jalan. Jalan itu tidak buntu. Damai itu tetap ada. Itulah saudara-saudari pentingnya. Dan Yesus sendiri
mengatakan damai sejahtera ku berikan kepada kamu, bukan seperti yang diberi oleh dunia. Tapi saudara-saudara, kita tahu pengaruh dunia ini begitu kuat, sehingga kita pikir damai yang ditawarkan dunia itu adalah damai sebenar. Itu semua palsu.